Aku nggak akan ngebocorin. Kalau misalnya aku ngebocorin, itu namanya bukan surprise. Nanti Oma harus ngurusin Dede sampai dari Dede nikah. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kalau ini, usai syuting stripping cinta Nikita SCTV, Rizky Bilar rupanya sudah bersiap-siap untuk malam mingguan. Ya, dan di lokasi syuting dia sudah disibukkan dengan fan-nya yang pada menunggu. Ya, termasuk si Dedek pun lagi menunggu sang kekasih mau bermalam mingguan tentunya. Tak hanya itu, ternyata sebelum malam mingguan, di malam hari ini ada kabar yang cukup menggembirakan. Tidak menggembirakan gimana guys ya? Kabar tersebut adalah persiapan matang Rizky Bilar dan Lesti menjalani hidup bahagia bersama. Hari bahagia itu sudah terencana sedemikian matangnya. Hal itu diungkapkan oleh Lesti di saat dia memberikan selamat pada omanya. Nanti Oma harus ngurusin Dede sampai dari Dede nikah, mil, terus Dede punya anak, lahiran. Ya Oma, makanya Oma. Jadi pokoknya nanti aja biar bahagia kalian tuh 100% gitu. Dari pernyataan Lesti dan statement yang dibangun oleh sang asisten Yuli Maun itu sudah menandakan bahwa Lesti sudah menyiapkan sedemikian matang hari bahagia itu. Ya, termasuk juga dukungan dari sang manajer Rivivi yang mendukung 100% sang artisnya itu. Termasuk ya untuk semakin mempercantik diri dan membuat bahagia sang kekasih. Tentu hal itu adalah tanda-tanda keduanya memang benar-benar sudah kompak mempersiapkan masa depan ceria dan indah mereka berdua yang memang menjadi doa kita bersama. Tentunya doa semoga rezeki dan semua yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar menjadi lah menuju kebahagiaan selamanya, cinta sampai menua. Tentu itulah harapan dan doa kita sekalian sebagai fan Leslar yang selalu menginginkan hal yang terbaik bagi idolanya. Bagaimana tidak, karena memang Lesti dan Bilar memang pantas untuk berbahagia. Tentu hal itulah yang kita inginkan dan selalu dukung pada mereka. Doa yang terbaik dan persiapan Lesti dan Bilar menuju hari bahagia itu semakin nampak nyata, tak bisa dipungkiri. Dan di malam hari ini, di malam minggu ini, begitu aura cinta di antara mereka, begitu dalam menggoda kita untuk tahu sejauh mana dan bagaimana perkembangan kisah cinta mereka yang makin hari makin nampak begitu apik dan epik. Kisah cinta keduanya yang semakin mempesona. Terkadang kita juga
tak ingin lepas dari cerita dan kisah keseharian cinta mereka yang kadang-kadang mereka berusaha, yakni Lesti dan Wilar, berusaha menghindari kamera demi menikmati quality time, ya, menikmati privasi cinta mereka, yakni keromantisan, keharmonisan, kegesrekan, serta keromantisan nyata kisah cinta mereka berdua. Tentu hal itu mereka lakukan agar tak selamanya gerak-gerik mereka diawasi dan ditangkap oleh kamera, yang mana tentunya Lesti dan Bilar semakin pintar untuk menyembunyikan eksistensi dan keberadaannya agar tak tersorot oleh keberadaan kamera. Dan itulah yang sebenarnya semakin meyakinkan kepada kita semua bahwa memang hubungan Lesti dan Bilar akan menjadi kado terindah di tahun 2021, yang mana tahun 2021 tinggal kurang sebulan lagi. Jadi bagi kalian, marilah kita sekarang sama-sama berpegangan tangan, mengikat satu hubungan dan mendoakan yang terbaik bagi keberlangsungan cinta mereka berdua, yakni cinta Lesti dan Bilar yang sudah menemui titik terang. Jadi jangan dengarkan anjing yang menggonggong, yang mengungkap dan mengatakan dan mengkambing hitamkan ataupun mencari kesalahan dengan mengatakan bahwa hubungan mereka hanya settingan belaka. Namun pada kenyataannya mereka tak akan bisa berbicara dan berkata banyak ketika tahu bahwa persiapan mereka menuju halal, persiapan Lesti dan Bilar sedemikian rupa dan udah matang, karena memang mereka mempersiapkannya secara diam-diam karena tak ingin cintanya itu banyak diketahui, banyak diuber oleh publik, sehingga mereka tak punya rahasia, tak punya privasi dalam hidupnya. Tentu itulah tujuan kita mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik bagi keberlangsungan hubungan mereka yang makin hari makin serius saja. Dan kini mereka pun sudah menyatakan dan sudah meminta doa restu dari kita semua untuk dipersembahkan dan didoakan hal yang terbaik bagi keberlangsungan hubungannya, yakni hubungan Lesti dan Bilar. Jadi bagi kalian jangan ragu lagi kalau kalian ingin kabar terbaru tentang mereka berdua, untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena tentu keseruan, kebaperan, keuangan serta kegesrekan mereka akan kalian dapatkan di channel kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.